Lomba pindah balong usia 6 sampai 10. Lomba pindah balong, teman-teman ya. Ini anak-anak pindahin balong ya. Kita akan melomba pindah balong. Nah, kita akan merapihkan dulu balok-balok teman-teman nanti kita. Mantap. Saya suka nggak kenal kadang-kadang. Siapa? Ibunya? Istrinya Rahmat. Oh ya ya. Oh baru. Oh iya soalnya nggak begitu paham. Kayak ibu guru soalnya. Lomba balok teman-teman, lomba balok coba kita tunggu macam mana. Iya. Apa siap? Ya nanti di YouTube video aja. Ya nanti di YouTube kamu mau. Channelnya apa? Hah? Pak, channelnya apa? Khairuddin bin Askani. Cari ya. Nanti ada nanti kamu. Pindah balok teman-teman ya, lomba pindah balok ya, lomba pindah balok. Lomba pindah balok diikuti berapa peserta tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini diikuti 6 peserta teman-teman ya. Nah, itu dicontohkan oleh Pak Imam atau Pak Ijan ya. Nah, ini kayak macam itu ya. Lucu kali ya. Nah, ini lucu kali teman-teman. Nah, ini dicontohkan sama beliau lomba pindah balok ya. Lomba pindah balok. Silat. Ambil ayo cepat. Ayo. Siapa yang paling cepat? Apalah. Finish itu finish ya. Airin cepat airin. Airin kayaknya. Lurus tadi tadi. Ayo ya. Lurus tadi. Awas pemenangnya. Iya, pemenangnya adalah Airin. Oke. Oh, pemenang juara dua. Mantap. Itulah teman-teman lomba pindah balok sudah selesai ya. Kita nantikan pertunjukan yang lainnya teman-teman ya. Pertunjukan yang lainnya masih lomba balok diikutin yang lain tingkat agak gede ya. Lomba balok lagi teman-teman, lomba balok part 2 teman-teman. Lomba balok. Ah, itu dicocokkan lagi. Ya.
Yang pertama dimenangkan oleh Airin, yang anak tingkat anak kecil perempuan. Sekarang tingkat laki-laki, tingkat anak laki-laki. Baiklah teman-teman, kita menunggu selanjutnya ya, lomba selanjutnya. Tiga. Nah, ini untuk tingkat laki-lakinya. Siapa yang akan bakal dapat? Terus. Siapa ya? Seperti itu teman-teman.